tentang defisit kalori, makan gula yang banyak gitu. Nah, itu sama aja. Sama aja, guys. Oke, okay, guys, balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu, Ngopi bro. Dulu, bro. Ngopi Bro. Ngopi dulu, Bro. Alright guys, hari ini kita masih di Common Grounds yang ada di Menteng. Gue ngerasa kalau misalnya kita ke coffee shop ya, apalagi yang suasananya kayak gini, ada cahaya matahari masuk, ambience-nya enak, itu kerja lebih produktif sih. Natural light-nya kencang. Natural light-nya kencang, itu gue ngerasa kerja lebih asik, lebih banyak inspirasi. Anak-anak milenial sekarang ya? Anak-anak milenial sekarang. Kerjanya gak mau di kantor, iya, di coffee shop. Lebih asik tuh kalau kita kerja tempatnya nyaman, ya. Terus interiornya juga menginspirasi dibanding di kantor kan agak-agak sumpek ya biasanya ya. Benar. Jadi itu lebih oke gitu guys. Ini bisa buat salah satu kalian ya kalau lagi ke Jakarta. Ini Jakarta masuk ya pusat. Jakarta pusat ya, Menteng bisa ke Common Ground. Iya, right? Apalagi tempatnya juga strategis banget. Terus kopinya juga yang paling penting enak. Yep. Jadi kalau kalian mau kerja, mau nongkrong, nunggu macet, boleh sini. Bisa banget ke Common Grounds yang ada di Menteng. Benar, ngomongin makanan-makanan enak, bro. Kita mau ngomongin soal diet, bro. Yang kita janji minggu lalu, kan? Ya. Tapi kalau ngomongin soal diet turunin berat badan, itu bukan gue, tapi Kevin. Jadi di sini yang pakai Kevin bercerita. Jadi kalau kita ngomongin soal diet kan, soal pola makan aja ya. Ya. Antara kita mau turunin berat badan, tujuannya, atau kita mau naikin berat badan. Ya. Kalau untuk kasus gue, karena gue awalnya adalah gemuk, jadi gue diet itu untuk turunin berat badan. Apalagi dulu gue pengen masuk modeling. Dulu gue sempet gemuk tuh. Yaitu dengan berat sekitar 90 kilo. Wow. FYI, sekarang berat gue 76, 77. Jadi turunnya itu sekitar 13 kilo. 13-an. Kalau gue naik, gue dari 58 sekarang ke 87, 85. 68, 78. 20 kiloan. Hampir 20 lebih, 25-an. 25 kalau gue naik 25-an, kalau dia turun. Iya, turun sekitar 13 kilo. Sebenarnya sih turun. Turunnya kalau secara berat tuh nggak banyak ya, tapi lemaknya tuh berkurang jauh. Ya, ya, ya. Dan lebih ke arah otot kalau sekarang ya. Dan ya gue pengen sharing gimana cara diet gue waktu itu. Kebetulan gue juga udah coba banyak metode, Jay. Ya karena ini banyak banget kalau ngomongin soal diet ya, tapi banyak banget bervariasi. Kalau kita tanya setiap orang itu rumusnya beda-beda. Bener. Ya kan? Ada ya macam-macam lah, you name it, diet keto dan lain sebagainya gitu. Betul. Tapi banyakkan juga orang-orang yang sekitar gue juga ya, gue tahu mereka cepet banget turun berat badan, tapi menurut gue naiknya juga cepet. Itu salah satu hal. Ya. Ketika loss naiknya cepet banget, tapi kayak berat banget dan kayak kesiksa banget, kayak kasihan banget gitu. Ya. Mereka melakukan itu kayak nahan makan, nggak makan nasi sama sekali dan sebagainya, kayak terlalu ekstrim gitu. Ya. Jadi gue pingin tahu kalau lo tuh gimana? Oke, jadi gue udah setelah diet journey gue bertahun-tahun, mungkin sekitar 7-8 tahun gue udah coba banyak diet, itu gue belajar satu hal, Jay. Yang paling penting adalah konsisten. Okay. Gue udah pernah turun 10 kilo dalam 1 bulan, tapi setelah itu gue naik lagi. Dan gak bisa gue pertahankan gitu. Karena diet yang terlalu ekstrim. Waktu itu gue diet makan tanpa rasa, tanpa gula, tanpa garam. Cuman jadi bego dong. Nah, itu dia. Pertama, gue susah konsentrasi. Waktu itu gue masih zaman kuliah ya. Kuliah gue susah banget konsentrasi, sambil kerja juga kerja gue. Nggak fokus dan yang ketiga tuh gue stres. Oke. Stres dan tersiksa gitu selama sebulan itu. Memang turun berat badannya luar biasa banget, drastis. 10 kilo dalam 1 bulan itu gue cuma makan dada ayam, nasi merah, that's it. Dada ayam nggak di jus? Nggak di jus. Ada yang di jus, ada yang di jus waktu itu. Oke. Gue nggak, waktu itu gue dada ayam rebus, nasi merah, udah, that's it gitu. Alright, berarti buat lo tips yang diet yang aman dan nyaman itu kayak apa? Satu, diet yang aman dan nyaman, satu yang paling penting adalah yang kita bisa jalankan setiap hari tanpa kita harus tersiksa. Jadiin lifestyle, okay. Betul. Nah, jadiin lifestyle gimana caranya? Itu menurut gue kita harus sesuaiin sama aktivitas kita masing-masing, Jim. Ada yang tiap hari misalnya kerja, aktivitasnya padat, berat, itu kita harus sesuaiin juga. Kalau gue sekarang, gue sesuaiin sama aktivitasku juga. Ketika gue sibuk, gue akan makan normal. Ketika gue lapar, gue makan. Tapi yang paling penting, gue ganti makanan gue. Gue kurangi makanan-makanan yang berlemak. Makanan-makanan yang berlemak itu yang tinggi gula, contohnya. Terus yang... Tinggi gula. Yang... Tinggi gula itu gue kurangin banget. Gitu. Kalau bisa, jangan. Kayak kopi pun sekarang juga kita pasti tanpa gula. Nggak, tanpa gula. Gue udah jarang banget minum minuman yang manis.
karena itu ya salah satu sumber lemak juga guys. Ya, dan kalau makanan itu ya contohnya yang goreng-goreng, terus misalnya yang berminyak, terus karbohidrat juga gue bukan gue ilangin tapi gue kurangin sih. Secukupnya lah ya. Secukupnya, terus kalau nasi sebisa mungkin gue ganti dengan nasi merah. Terus sekarang juga udah banyak ada brown rice, ada basmati, udah banyak banget pilihan. Banyak nasi, alternatifnya ya. Banyak alternatifnya. Kalau zaman gue dulu, zaman kita dulu cuma nasi merah. Nasi merah. Terus sekarang udah makin banyak. Nasi hitam juga ada. Nasi hitam juga ada. Nasi hitam juga ada. Tapi yang paling populer nasi merah ya, yang ya, kita ya, gampang dapetin. Sekarang udah banyak banget dan buat gue yang paling efektif diet itu dan sehat itu adalah makan makanan yang sehat. Kan sekarang banyak contohnya. Kas ada yang granola. Bilang defisit kalori. Kas granola sehat, cemilan. Kas granola sehat. Oke, okay, terus. Sekarang lagi ngetren defisit kalori. Yang penting gue makan kalorinya lebih sedikit daripada yang gue bakar. Dan sama menurut gue lebih setuju dengan itu. Apa tuh? Defisit kalori. Defisit kalori. Daripada daripada diet ekstrim. Karena kalau defisit kalori berarti kan kita cuma memilih makanan, mengubah makanan. Yang seperti lo bilang kan mengganti makanan. Makanan tetap normal, tapi tinggal porsinya dicukupkan dengan makanan yang tepat. Tinggal hitung-hitungan kalori ya emang agak ribet sih sebetulnya. Yeah. Kalau orang-orang baru, tapi kan sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang kita makan kan repetitif kan. Misalnya kayak ya repetitif lah makanan kita dalam satu minggu paling kalau kita ingat-ingat lagi, wah oh, udah gue makan minggu lalu, udah gue makan dua minggu lalu gitu. Jadi di awal kita agak ribet, kita catat-catat, tapi kita lama-lama udah nggak perlu ngecek-ngecek Google lagi makan ini berapa kalori, makan ini berapa kalori gitu. Ribet di awal aja gitu. Ya betul, tapi banyak juga yang mensalahartikan soal defisit kalori ini, Jay. Jadi mentang-mentang yang penting kalori kita defisit, banyak orang yang makan makanan yang nggak sehat setiap hari. Iya, true. Kayak contoh, pengen mie instan. Jadi seminggu bisa berapa kali mie instan, yang penting gue defisit kalori gitu. Yeah, yeah. Itu kan nggak sehat juga ya. Yeah. Jadi defisit kalori sih bagus-bagus aja. Tapi jangan lupa juga, makan makanan yang kita makan itu harus yang sehat juga. Mentang-mentang defisit kalori, makan gula yang banyak gitu. Nah, sama aja. Sama aja guys. Jadi habit. Iya, benar. Dan apalagi kan kalau mostly penonton kita pasti mostly bukan bodybuilder lah ya, yang harus kayak yang tadi gue cerita yang harus misalnya putih telur tiap hari, dada ayam tiap hari. Jadi ketika kita jadiin lifestyle tuh nggak harus se-ekstrim itu ya. Contohnya misalnya hari ini, siang ini gue lagi pengen apa ya, pengen nasi goreng, boleh-boleh aja gue makan nasi goreng seminggu sekali let's say gitu. Tapi abis itu gue workout dan gue imbangin lagi dengan makan makanan yang sehat besokannya gitu. Jadi diet itu sebenarnya sekarang udah nggak se-stress itu buat gue. Diet yang bisa kita jalanin tiap hari itu jauh lebih penting sih dibanding yang instan turun dalam waktu seminggu tapi kita tersiksa. Benar. Gitu. Karena juga diet itu bukan kuat-kuatan nahan lapar. Ya. Bukan itu. Bukan perlombaan kita kuat nahan lapar selama apa kayak satu hari cuma makan sakit mah yang ada. Yang ada malah kita makin nggak sehat. Gitu. Iya. Jadi benar kata Kevin, carilah diet yang bisa jadi, yang bisa dalam jangka panjang, in the long run, kalau misalnya bahkan jadi lifestyle, yang paling gampang yaitu intermittent fasting atau defisit kalori itu. Yeah. Memang agak PR di awal, tapi baik lagi itulah repetitif, nanti kita terbiasa, nggak perlu ngitung-ngitungan lagi, udah secara naluri, kita udah ngerti porsi-porsi yang cukup, dan mengganti makanan dengan yang baik, yang sehat. Iya, yeah, dan satu hal lagi yang penting, Jay, kenapa gue tekenin tuh kita ganti makanan yang sehat, bukan cuma soal turun berat badan doang ya, tapi ketika gue ganti makanan gue, itu dari sisi kulit itu juga gue ngerasa jauh lebih cerah. Tanpa treatment. Tanpa treatment, jauh lebih cerah, jauh lebih bagus. Yang misalnya dulu gue lebih gampang jerawatan, sekarang gue hampir gak pernah jerawatan. Terus dulu misalnya kulitnya kusam ketika gue makan berminyak, sekarang jadi lebih cerah, lebih sehat gitu. Jadi gue tekenin makan makanan yang sehat untuk diet, bukan cuma untuk turunin berat badan aja, tapi kalian juga bisa punya lifestyle yang sehat. Ya, gitu. Oke. Okay. Nah, tapi di selain ngomongin soal diet turunin berat badan itu sendiri, bukan cuma soal makanan doang, karena ada satu kesatuan yang nggak bisa dirubah, yaitu makanan, latihan, dan rest. Yes, betul. Ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Pisahkan, gitu ya. Rest harus cukup, ya kan. Terus latihan juga jangan lupa, kayak gitu. Jadi balance. Punya hidup yang sehat, badan yang bagus nih kayak Kevin, Koko Kevin. Enggak lah. Badan bagus tuh relatif ya guys ya. Pasti kalau ngomongin badan bagus, banyak banget yang badannya lagi jauh lebih bagus daripada panjang kita aja. Lagi. Banyak banget, tapi gue yakin teman-teman pasti goalsnya kan sehat, badan yang proporsional, itu udah paling penting. Dibanding kita tujuannya kejauhan, pengen misalnya badan yang harus six pack, harus sempurna kejauhan, terus jadinya nggak tercapai. Iya, mendingan
ya punya badan yang proporsional. Misalnya kalian yang obesitas bisa turun berat badan, bisa maintain di berat badan yang proporsional itu udah menurut gue oke banget. Daripada kalian stres mikirin harus diet ekstrim supaya six pack gitu, mendingan kalian punya badan yang proporsional dulu, latihan yang teratur dulu, konsisten diet, itu udah oke banget sih. Gitu. Jadi, karena ya diet itu soal lifestyle, bukan short term target gitu. Bukan perlombaan nahan lapar ya. Betul. Jadi itu dia Ngopi Bro hari ini, semoga kalian mendapatkan sesuatu. Pokoknya sekali lagi cari diet yang bisa di lifestyle. Alright, thank you bro for sharing. Kita ketemu lagi di Ngopi Bro berikutnya. Ngopi bro, ngopi dulu bro.